Jika nak tahu cara macam mana untuk silentkan grup WhatsApp selama-lamanya, so tengok video ni sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak silentkan grup. Contoh kita ada masuk satu grup dan grup tu memang sangat aktif, tapi dalam masa sama kita tak boleh nak leave grup tu, mungkin atas apa-apa reason lah. Cara terbaik ialah kita silentkan grup tu, dan update terbaru daripada WhatsApp membolehkan kita untuk silent grup untuk selama-lamanya lah. Compare sebelum ni anda boleh hanya beberapa hari ataupun beberapa bulan. Sekarang anda boleh update anda punya WhatsApp dan anda boleh silent untuk selama-lamanya lah. Okey, macam ni anda tekan update dulu. Kalau anda boleh update, kemudian anda tekan open. So anda pilih mana-mana group yang anda nak silentkan. Okey, contoh yang ni kita silentkan. So anda tekan titik 3 ni. So kat sini anda ada mute notification. So kat sini anda ada pilihan untuk mute selama 8 jam, 1 minggu ataupun always lah. Sebelum ni ada 8 jam, 1 minggu dan 1 bulan. Tapi sekarang dia dah tukar 1 bulan menjadi always. Maksudnya akan sentiasa jadi silent ataupun akan mute anda punya notification untuk grup tertentu, grup yang anda dah setkan tu, untuk selama-lamanya sehingga anda sendiri deactivatekan ni lah. Dan anda boleh pilih untuk show notification juga kalau anda nak just mute, tapi dalam masa sama nak notification. Tapi kalau anda tak nak notification, anda untick je lah. Macam ni saya tekan ok. Lepas tu dah lah. Lepas ni kalau anda terima apa-apa message daripada group tu, dia akan silent je, dia tak akan pop up notification pun. Kalau anda tanda yang notification tu, dia akan keluar notification tapi dia tak akan keluar bunyi lah, dia akan mute je. Ni baguslah kalau anda ada satu grup yang memang sangat aktif, grup-grup gosip ke apa yang macam sangat aktif, anda nak mute untuk sementara, anda boleh gunakan teknik ni lah. Okay, itu saya cara macam mana untuk anda nak mutekan grup, dan kini anda boleh mutekan untuk selama-lamanya sehingga anda deactivatekan lah. Itu cara saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.